أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. Kita mulakan kuliah pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر ربي أتمم بالخير. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما بعد. Yang dimuliakan pada Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa, Masjid Muttaqin, seterusnya sidang jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sebagaimana biasa setiap Rabu minggu kedua kita berhimpun di dalam masjid ini. Sesudah solat fardu maghrib berjamaah, kita menyambung perbincangan kita di dalam kitab Idaman Penuntut. Dan tajuk kita malam ini yang sambung lepas, kifarah ataupun kafarah puasa. Betul eh? Kafarah puasa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan bab yang telah saya sebutkan tadi, berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, dalam bab puasa ada tiga perkataan Arab yang selalu digunakan, iaitu qada', fidyah dan kifarat ataupun kafarah. Kafarah tu bahasa Arab lah, kifarat ni bahasa Melayu, Arab yang di Melayukan. Maka kata pengarang, qada' maknanya sudah maklum di sisi ramai, iaitu diperbuat luar daripada waktu. Itu maksud qada'. Bukan kata puasa qada', solat qada' pun maknanya dia sembahyang di luar waktunya, bukan waktu yang sebenar. Sembahyang zuhur dalam waktu asar ke, asar dalam waktu maghrib ke, itu dimaksudkan sebagai qada'. Tapi dalam, kalau bahasa Melayu kita kata qada' tu tunai, untuk menunaikan, menunaikan. Cuma dalam istilah Arab ni, terutama dalam fiqah, bila sebut qada' itu satu ibadah yang dibuat bukan di dalam waktunya yang sebenar, qada'. Kemudian disebutkan pula fidyah, maknanya tebusan atau ganti yang kurang, tebusan atau ganti yang kurang. Maknanya ada kekurangan di dalam ibadah yang kita buat, maka kena ganti dengan satu perbuatan yang dinamakan sebagai fidyah, kena tebus. Dan yang ketiga, kifarah, maknanya denda. Ini sebutkan pengarang, kifarat maknanya denda. Baik, ini tiga istilah yang biasa sangat kita jumpalah, khasnya dalam kitab-kitab fiqah, bab ibadah.
sama ada puasa ke, solat ke dan sebagainya. Kita akan lihat bagaimana yang disebutkan pengarang tentang tajuk yang sedang kita bincangkan sekarang. Maka kata pengarang, barang siapa membatalkan puasa bulan Ramadan dengan bersetubuh, sama ada masuk zakarnya ke dalam faraj atau kepala, kepala apa tu? Tu nak sebut tu? Kepala apa? Kepala apa tuan imam? Imam nak sebut pun takut juga. Tapi ialah nak tak nak kena sebut jugalah, belajar. Bukan nak belajar buat lucah. Mana kita belajar dalam kitab, pengarang sebut kepala takutnya atau kadarnya sahaja. Pada orang yang putus takut, macam mana tu? Ada sini putus takut. Mak letih kalau ada. Maka kata pengarang, wajib atasnya qada puasa dan kifarah, iaitu memerdekakan seorang hamba yang mukmin dan yang sejahtera daripada cacat, bekerja sama laki-laki atau perempuan, daripada cacat bekerja sama laki-laki atau perempuan yang sudah besar atau yang masih kecil. Baik, ini dia punya kafarah ataupun tadi yang kita kata denda. Kenapa? Maknanya dia telah buat satu mistake, kesilapan di dalam ibadah puasanya, iaitu yang disebutkan pengarang bersetubuh, sama ada masuk zakarnya atau bersetubuh lah, dalam arti kata bersetubuh, maka dia wajib atasnya qada puasa, kena qada kifarah pun kena, qada ganti puasa pun kena. Maknanya dua dalam satu kena. Dan kata pengarang, maka jika tiada upaya hendak mendapatkan sahya, wajib atasnya puasa. Sekarang ni tak ada hamba lah. Kita terus pergi kepada kedua, iaitu tertibnya wajib atasnya puasa 2 bulan berturut-turut. Okay. 2 bulan berapa hari? 60 hari. 2 bulan. Dan bukan berselang-selang, berturut-turut. Konsisten. 1, 2, 3, 4, 5 straight puasa itu tanpa henti walau satu hari pun. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut, dan dalam masa 2 bulan itu kata pengarang, jika rongak satu hari, rongak ni, rongak tu tak ada gigi lah istilahnya, maknanya kosong, terlepas satu hari, tak dapat buat satu hari, rongak satu hari sekalipun, ada uzur seperti musafir atau sakit, niscaya kena ulang dari awal semula. Walaupun hari puasa 59 hari lah. Hari tu sama ada hari yang ke-60 atau hari ke-59. Tak larat pula puasa. Okay? Atas sebab faktor kesihatan contohnya. Kata pengarang, sama ada musafir ke, sakit ke, niscaya kena ulang semula dari peringkat awal. Daripada dah 59 hari puasa, repeat balik hari yang pertama. Seronok lah. Tadi mula-mula seronok lah sebelum buat, sebelum puasa tu. Sebab seronok sangat, maka kena denda. Okay? Kena denda yang amat menyedihkan pula. Bukan menyedih, memenatkan mungkin atau memilukan. Denda yang dikenakan kepada kita. Okay? Jadi ulang balik daripada hari yang pertama. Kiranya tiada upaya hendak puasa disebabkan mudarat yang tidak tertanggung pada adat, nescaya wajib atasnya memberi makan, iaitu seperti beras yang memadai buat fitrah sebanyak 60 cupak kepada 60 orang fakir atau miskin, tiap-tiap seorang itu 1 cupak. Maka jika tidak ada upaya juga, tinggallah kifarah itu atas tanggungannya kemudian. Bila ada kemampuan, hendaklah ia berbuat. Okey, tu kata merah. Maknanya ada berapa kifarah dia? Ada 3 lah. Pertama, memerdekakan hamba. Sekarang ni tak ada hamba lah. Kita terus pergi kepada yang kedua, yang agak kita kata berat untuk ditunaikan. Inilah puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa sebulan berturut-turut Ramadan tu pun macam mana rasa? Kalau tak sahur kan macam nak mati rasa tu. Puasa Ramadan, tapi nak tak nak, suka tak suka, macam mana puasa Ramadan kena buat jugalah. Okay, wajib
rukun Islam, puasa. Tetapi oleh kerana berlaku kesilapan dalam menjalankan ibadah puasa di siang hari, iaitu bersetubuh, maka dikenakan kafarah. Kafarah yang kedua tadi, puasa 2 bulan berturut-turut tanpa ada cacat ataupun rongak ataupun rosak walaupun satu hari, sebagaimana disebutkan pengarang, dan andai kata ada, repeat balik hari yang pertama. Okey, ini yang mungkin berat pada kita lah, bukan mungkin, yang berat pun. Okey, dan yang ketiga, kalau tak mampu, maka beri makan kepada berapa orang? 6 orang fakir atau miskin, tiap-tiap seorang itu 1 cupak. Okey, jadi 1 cupak tu bersamaan berapa? Yang lepas-lepas ada tak kita bincang 1 cupak? Sampai 1 kilo tak cupak? Tak sampai. Dalam rujukan yang sempat saya buat, 567.5 gram. 567.5 gram. Okey. Maknanya anggarannya, saya sempat tadi lihat dalam satu website Majlis Agama Islam, disebutkan nilaiannya ialah sehingga 2012 bersamaan RM1.75. Atau senang cakap RM2 lah. Senang cakap. Andai kata lebih, sedekah. RM2 satu hari. Tetapi kena ingat, sidang jemaah, perlaksanaan kafarah ini sebenarnya kena buat ikut tertib. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Maksudnya yang pertama tadi tak adalah hamba. Terus yang kedua, tak boleh lompat ketiga terus. Tengok, wah susah ni, tak boleh. Ketiga terus. Tak, dia kena buat dulu. Yang kedua. Buatlah daripada hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai hari yang ke-60. Tanpa rongak tadi, rosak ataupun tanpa diselangi walau satu hari pun. Sebab berturut-turut. Tak mampu, barulah pergi kepada step ketiga. Jangan tak buat, mana tu ketiga, tak boleh. Tengok aja memang senang, ketiga tu. Kalau tengok je lah. Jadi kena buat ikut tertib tadi. Yang kedua, dan barulah disusuli yang ketiga sekiranya tidak mampu untuk berpuasa tadi. Okay? Jadi maknanya 60 orang. Kalau satu cupak tadi, RM1.70 ataupun RM2 lah tadi senang kira. 60 orang berapa? 120. Jadi kena bagilah 120 tadi untuk orang yang miskin. Boleh tak bagi kurang? Kurang tak boleh. Lebih tak apa. Macam orang upah kahwin lah. Upah kahwin satu pasangan satu negeri tu, satu pasangan nikah dapat RM100. Maknanya jangan bagi RM80 ataupun RM99.99. Satu sen je kurang. Jawabnya borang nikah tu tak dihantar ke pejabat. Sebab apa? Syarat tak cukup. Kira tu. Jangkanya sebulan lepas nikah dapat sijil. Pengantin sebulan lepas nikah telefon pejabat agama. Nak tanya sijil dah siap belum? Cek-cek tak ada pun nama. Tak ada langsung. Bukan kata tak siap. Rupanya dia bayar kurang 1 sen. Imam dendam. Teram surat tu. Borang. Padan muka dia. Siapa suruh bayar kurang? Sebab tu lebih tak apa. Kira sedekah. Had yang ditetapkan biar lebih. Macam kita bayar hutang lah. Jangkanya kita hutang kawan RM10. Kita bagilah RM11. Dia tak minta, kita bagi. Mat, lebih RM1 ni hadiah. Tanda terima kasih dulu kau bagi aku pinjam. Sanggup bagi aku pinjam walaupun kau pun masa tu susah. Contohlah. Dia pun boleh terima, tak ada masalah. Kalau dia nak, kalau dia tak nak, terpulang lah. Okay? Itu maknanya kadar tadi. RM1 ataupun RM2 infakkan kepada 60 orang. 60 orang fakir miskin. Mana nilai dia RM120. Sekarang RM120 kecil ke besar? Sekarang RM120. Kalau lagi pasar raya RM120 tu tak penuh lagi bakul. Mahal lah. Maknanya barang mahal. Tapi maknanya orang miskin tu pun rasa susah. Tapi kalau andai kata banyak duit, kita nak bagi RM5 lah seorang satu kepala. 6 kali 5 300. Contoh, tak ada masalah. Tapi kadarnya tadi yang ditetapkan ialah 1 cupak. Okay? Baik, kemudian kata pengarang, kifarat ataupun kafarah itu boleh jadi gugur kiranya orang itu kena gila atau mati pada hari bersetubuh.
susah juga tengah bersetubuh mati. Ha. Ha, okey. Ha, ni pengarang sebut. Seronok lepas tu mati. Ha, macam mana tu? Okey. Gugur kefarah itu kalau dia gila atau mati pada hari bersetubuh, ha? Tetapi tidak gugur dengan sebab musafir atau kena sakit. Ha, boleh faham, ha? Hari bersetubuh, bukan tengah bersetubuh. Tengah bersetubuh pun gugur juga. Tapi hari bersetubuh. Kalau dia bersetubuh itu hari ketiga Ramadan, hari ketiga Ramadan hujung tu mati dia. Gugurlah kafarah dia tadi. Tak. Jadi siapa-siapa yang rasa tak nak kena bayar, matilah hari itu juga. Ataupun gila. Okay. Tapi buat-buat gila tetap wajib. Jangan cari pasal. Gila ni, apa gila, hantar hospital, sihat, waras. Okay. Cupanya dia buat-buat gila. Sebab apa? Nak gugurkan kafarah tadi. Susah juga. Okay. Jadi ini hukuman ataupun tadi dikatakan apa, kafarah tadi sebagai denda yang dikenakan kerana melanggar perintah. Okay. Baik. Dan kata pengarang lagi, dan kifarah itu jadi berbilang-bilang dengan sebab berbilang hari bersetubuh. Tetapi tidak berbilang kifarah dengan bersetubuh beberapa kali dalam sehari. Boleh faham tak? Macam tak faham ni. Faham mam? Imam faham lah. Faham sangat dengan faham lagi. Yang depan-depan ni, okay, boleh faham? Ayat tadi. Saya ulang balik. Kifarah itu jadi berbilang-bilang, maknanya apa? Berganda-ganda lah, berbilang-bilang. Kenapa? Dengan sebab berbilang-bilangnya hari bersetubuh. Bukan 3 Ramadan ni bersetubuh, 4 Ramadan bersetubuh, 5 Ramadan bersetubuh, 6 Ramadan kerja dia bersetubuh sehari. Susah juga. Puasa-puasa, tapi dia puasa apa kalau dah bersetubuh batal? Okay. Ini masalahnya, berbilang-bilang tadi, bersetubuh banyak kali. Maka dengan sebab berbilang tadi hari bersetubuh, tetapi tidak berbilang kifarah dengan bersetubuh beberapa kali dalam sehari. Ha, boleh faham? 3 Ramadan tu dia banyak kali bersetubuh. Lepas subuh bersetubuh, sebelum waktu duha ke lepas duha bersetubuh lagi, sebelum zuhur bersetubuh, lepas zuhur bersetubuh, lepas asar bersetubuh, sebelum azan maghrib bersetubuh lagi. 7 kali bersetubuh. Ha. Ha. Berapa kali kafarah? Ha, ni tadi banyak kali tapi hari yang sama. Dengan bersetubuh beberapa kali dalam sehari, maka apa dia kata, tidak berbilang kifarah. Itulah nilai dia. 2 bulan juga kifarah dia tadi. Ada tak kat sini orang macam tu? Angkat tangan. Kalau ada jangan mengaku lah. Buat malu company je. Ini contoh lah. Baik, senang faham lah. Bab-bab bersetubuh ni senang je, sekali lalu je. Betul mal? Sekali je. Baik, baik perkataan faraj. Faraj pula. Itu maknanya lubang, sama ada lubang depan atau lubang belakang bagi perempuan atau laki-laki. Dan sama ada lubang itu bagi manusia atau binatang keluar mani atau tidak, dan sama ada faraj orang yang hidup atau yang mati. Itu makna faraj pula. Sebab tajuk kita ni kafarah, dia ada hubung kait dengan bersetubuh. Maka bila bersetubuh, kaitannya faraj lah. Takkan dinding pula. Itu kaitan dia tadi lah. Itu makna nak disebut bersetubuh tadi. Maka pengarang nak bagi lebih jelas lagi perkataan faraj. Lubang. Sama ada tadi depan ataupun belakang bagi perempuan ataupun lelaki. Okay. Dan sama ada lubang itu manusia atau binatang. Mana binatang pun dipanggil faraj juga. Ataupun dalam bahasa kita, kita berkata apa? Kemaluan. Okay. Faraj tu bahasa Arab lah. Ya. Yeah. Bukan saja lubang, bahkan sama ada keluar mani atau tidak, sama ada faraj orang hidup ataupun orang mati, tetap namanya faraj. Okay? Bukan namanya kelapa. Nah, itu contohlah maksudnya lubang tadi. Okay? Baik, apa lagi? Tiada kena kefarah atas orang yang kena masukkan zakar ke dalam farajnya, iaitu orang perempuan. Demikian juga tiada kena kifarah atas orang yang bersetubuh dalam puasa Ramadan atau orang yang dipaksa bersetubuh. Nah, macam mana tu? Boleh faham tu? Pak tanya faham tak faham, diam juga. Dia pening. Faham pun diam, tak faham pun diam. Macam mana tu? Baik, tajuk tadi kena kafarah, kena denda. Okay, sekarang lawan pula, tak kena denda. Tiada kena kafarah. Bagaimana dia tak kena denda kepada orang yang kena masuk zakar ke dalam farajnya, iaitu siapa? Orang perempuan.
Sebab jangkanya bersetubuh itu berlaku suami isteri, jangkanya. Okey. Maka isteri tadi kena kafarah tak? Pengarang sebut, kena tak? Kena tak? Hai, saja juga tanya. Jawabnya tak kena. Bayangkan kalau kena macam mana? Boleh-boleh faham, bayangkan. Kan dia ada uzur haid tu. Dalam masa sebulan, sedangkan puasa 2 bulan berturut-turut. Okey. Tiba kalaulah anda kata di puasa, tiba-tiba uzur dia. Macam mana nak berturut-turut? Susah. Jadi sebab itu dia sebutkan ini, tiada kena kafarah atas orang yang kena masuk zakat. Mana orang yang kena setubuh tadi lah. Iaitu siapa? Isteri tadi, perempuan. Demikian juga tiada kena kafarah atas orang yang bersetubuh dalam puasa Ramadan. Demikian juga tadi, orang yang bersetubuh dalam puasa Ramadan atau orang yang dipaksa bersetubuh. Baik, kita tengok lagi huraian di bawah tu. Okay. Orang yang dipaksa tu memang dipaksa bersetubuh. Perempuan jugalah jangkanya. Okay, tak kena. Ataupun orang lelaki. Boleh tak? Dia lelaki tapi kena paksa bersetubuh. Yang paksa tu budak 5 tahun pegang pistol air. Memang huru-hara lah. Lelaki tu kalau itu pun penakut sangat. Okay. Mana tengok yang memaksa tu siapa? Hebat ke, berkuasa ke, tidak? Kalau boleh lawan, jangkanya dia tak boleh ikut. Kalau boleh lawan orang yang memaksa itu. Tapi kalau orang yang dipaksa tu, orang yang memaksa dia boleh lawan, tak ada masalah. Kalau tak boleh lawan, maka dikatakan dia terselamat, tidak kena kifarah. Orang yang dipaksa bersetubuh. Sama juga tiada kena kifarah atas kanak-kanak dan orang yang tiada berniat puasa pada malam. Kan kita mazhab Syafi'i kena niat malam hari tu. Mana sebelum subuh. Dia tak niat. Okay? Tetapi dia bersetubuh esoknya. Boleh tak? Kena tak? Jawab ni tadi disebutkan sekarang sama juga. Tiada kena kifarah. Tak kena dia. Okay? Sebab dia tidak ada niat pun puasa pada malamnya. Atau orang yang musafir. Orang yang sakit jika keduanya ada ingat tarakhus. Yang ini orang musafir dan orang sakit diberi kemudahan berpuasa, rukhsah lah. Kita sebutkan keringanan, rukhsah, boleh berbuka puasa. Okay? Jadi bersetubuhnya itu dengan ada rukhsah seolah-olah berbuka puasa, dan juga jika bersetubuh dalam waktu yang disangkanya masih malam lagi. Diingat malam lagi. Pukul 4 pagi. Tetapi rupanya pukul 6 pagi. Contohlah. Ataupun sekarang subuh lewat lebih kurang 6.10 kan. Pukul 6.30 kan macam gelap lagi kan. Sebab matahari terbit lambat dekat 7.30. So dia ingat pukul 4.30, rupa 6.30. Dia bersetubuh pukul 6.30 tadi. Okey. Maka ini pun dikatakan terselamat juga, tidak kena kifarah tadi. Sebab tadi apa? Sebab dia bersetubuh dalam waktu yang disangkanya masih malam. Atau syak malam masih ada lagi. Lebih kurang lah tu. Atau tidak. Atau sangkanya sudah masuk matahari dengan ijtihadnya. Masuk matahari itu dah maghrib lah tu. Dia ingat dah buka puasa dah. 7.30. Rupanya baru pukul 6.30. Mendung. Gelap. Macam tadi lah hujan kan. Pukul 6 gelap. Macam dah maghrib. Tapi belum maghrib lagi. Tadilah sangkanya sudah masuk maghrib ataupun masuk matahari dengan ijtihadnya, tiba-tiba belum masuk. Semuanya itu tiada kena kafarah. Okay? Semua tak kena, terselamat daripada 2 bulan puasa berturut-turut tadi. Okay? Kemudian tiada kena kafarah orang yang bersetubuh sedang berpuasa yang lain daripada puasa dalam bulan Ramadan. Boleh faham tu? Dia puasa juga. Tapi puasanya itu bukan puasa Ramadan. Puasa apa? Kata pengarang. Seperti puasa nazar atau puasa kifarah dan qada. Sekalipun qada itu daripada puasa Ramadan. Okay? Dia contoh minggu depan lah hari Isnin. Dia puasa qada Ramadan. Ambil sekali pahala sunat Isnin. Tetapi di siang hari puasa dia bersetubuh. Umpama kata. Kena tak kafarah? Jawabnya tak kena. Sebab dia bukan puasa di bulan Ramadan, tapi dia qada Ramadan. Okay, dia qada Ramadan. Nama macam Ramadan, mana puasa qada Ramadan, tetapi bukan dalam bulan Ramadan. Okay? Maka ini kata pengarang, saya ulang balik, tidak kena kifarah orang yang bersetubuh sedang berpuasa yang lain daripada puasa dalam bulan Ramadan. Okay? Maknanya luar bulan Ramadan tak ada apa-apalah. Okay?
walaupun dia puasa qada Ramadan. Baik. Apatah lagi tiada kena kifarah orang yang membatalkan puasanya dengan lain daripada bersetubuh, seperti makan dan minum sekalipun ia bersetubuh terus berserta dengan makan itu. Ha, ni faham? Ini mungkin ada berlaku di kalangan masyarakat kita. Okey. Boleh faham? Ulang balik. Nak bagi lagi faham. Pengarang sebut, apatah lagi tiada kena kifarah orang yang membatalkan puasanya dengan lain daripada bersetubuh. Bulan Ramadan puasa siang, dia batal puasa, batal, tetapi dengan lain daripada bersetubuh. Apa dia buat? Seperti makan dan minum, sekalipun lepas makan tu terus bersetubuh. Okay. Boleh faham? Jadi yang bagaimana yang dikatakan kena kafarah itu, dia tengah-tengah puasa, batalnya puasa tadi di bulan Ramadan tadi dengan perbuatan bersetubuh itu. Tadilah dia kata masuk dalam faraid tadi, kemaluan, zakar tadi. Okay. Tetapi sekarang bulan Ramadan juga, puasa juga, tinggalnya dia tidak buka terus dengan bersetubuh. Dia makan dulu, minum dulu. Bang, jom minum dulu. Contohlah bini dia ajak minum, dia pun minum. Lepas tu bersetubuh. Okay. Ini dia maksud dia tadi. Okay. Dia berbuka dengan makan, minum, sekalipun bersetubuh terus dengan makan itu. Inilah caranya, jalan mengelakkan daripada kena kifarah. Macam mengajar pula supaya tak kena kifarah. Ayat tadilah. Tapi pengarang sebut tu nak bagi jelas. Maksudnya beginilah dalam yang perenggan yang last ni. Ya. Puasa Ramadan itu hukumnya apa? Hukum ni wajib lah. Sama seperti wajibnya solat 5 waktu sehari semalam. Sebab ranking dia di dalam rukun Islam yang 5 tu. Maknanya wajib. Okay. Sekarang ini dia membatalkan puasanya dengan bersetubuh yang menyebabkan kena kafarah. Cuma ayat tadi yang pengarang sebut, sekiranya dia tidak membatalkan puasa dengan kafarah tetapi didahului dengan makan ataupun minum, atau senang cakap apa-apalah perkara yang membatalkan puasa, apa-apa, okay, barulah selepas itu bersetubuh, maka tidaklah dia kena kafarah. Okay. Cuma dalam persoalan ini sedang jemaah, kita nak bagi tahu kepada orang, kalau cara cakap tu salah, seolah-olah menggalakkan orang buat. Cara cakap tu salah lah. Kau kalau rasa-rasa nak main, minum dulu. Ha, tu cara cakap ni lah. Okay. Sekarang ni, maknanya hukum nak bagi tahu puasa Ramadan itu wajib. Okay. Maknanya kalaulah dibatalkan puasa Ramadan itu dengan sengaja tanpa sebab, hukumnya apa? Hukumnya dosa lah. Bukan dosa besar. Bukan dosa saja, dosa besar. Maknanya haram. Okey, perbuatan tadi bersetubuh didahului dengan makan dan minum. Didahului. Hukumnya haram. Sebab sengaja nak batal, haram, dosa besar, bahkan disebut juga dilaknat perbuatan itu. Dilaknat. Tetapi tidaklah dihukumkan dia berzina. Tak. Dia tak adalah dihukum berzina. Tetap masih suami isteri. Tinggal perbuatan tadi berbuka mendahului persetubuhan tadi dengan makan atau minum, iaitu satu perbuatan yang haram, dosa besar, bahkan disebutkan dilaknat. Dan di dalam pandangan ini sidang jemaah, ini merupakan antara pandangan yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Maknanya dia terselamatlah daripada kafarah, tetapi saya ulang balik, perbuatan itu haram, dosa besar dan dilaknat, tetapi tidaklah dihukum dia berzina. Maknanya elok buat ke jangan buat? Eloknya jangan buat lah. Elakkan diri daripada melakukan persetubuhan di siang hari Ramadan, terutama dibatalkan puasa bermula dengan persetubuhan tadi. Okay? Ini yang kita kena faham. Maknanya kita tak payah cerita dengan orang, boleh, makan dulu. Usah. Maknanya kita seolah-olah kita suruh orang buat benda yang haram tadi, berbuka dengan, membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Okay. Ini perbuatan yang tadi disebutkan haram. Okay. Baik. Kemudian jika perempuan naik atas perut laki-laki yang tiada bangun zakarnya. Faham tu? Diam juga. Boleh faham? Apa maksud?
Perempuan naik atas perut. Dia buat apa naik? Atas perut laki-laki. Saja duduk. Dah tak ada kerja. Kursi tak ada kat rumah. Duduk atas perut laki lah. Senang. Contohlah. Naik atas perut laki-laki yang tiada bangun zakarnya. Apa lepas tu ayat tu? Sebut sikit. Boleh tak imam? Sebut sikit. Imam nak sebut pun susah juga. Apa? Boleh sebut? Lepas ayat tadi. Lepas tadi yang pengarang sebut tiada bangun zakarnya. Lepas tu dia apa? Ha, tu. Apa dia? Digenyeh-genyeh kan. Apa maksud digenyeh-genyeh? Ni orang Johor selalu cakap lah. Memang kita selalu pakai kat Johor pun. Zakar dia tak bangun, tapi isteri tadi genyeh-genyeh zakar dia tadi. Boleh faham tu? Boleh faham? Takkan nak tunjuk praktikal pula. Faham-faham lah. Tak faham pun buat faham lah. Baik, zakarnya tak bangun, digenyeh-genyehkan dan digumpalnya laki-laki itu. Gumpal macam mana raya? Wallahualam lah. Tak biasa sebut lah tu. Imagine sendiri lah. Digumpalnya laki-laki itu hingga terair. Kat situ kan? Betul? Bahasa terair. Iaitu keluar mani. Boleh faham? Digenyeh-genyeh tadi sampai satu tahap dia gumpal laki-laki tadi. Sampailah suami tadi keluar mani. Maka kata pengarang, tiada kena kafarah atas laki-laki itu. Kenapa? Kerana tidak ada perbuatan daripadanya. Faham? Tak ada perbuatan. Maksudnya, tidaklah itu dinamakan persetubuhan. Sebab genyeh-genyeh je. Kan tadi dah sebut definisi tadi, masukkan zakar tadi dalam faraj, kemaluan. Tapi sekarang dia tak masuk, genyeh-genyeh je. Cumanya, implikasi dia keluar mani. Itu je lah. Implikasi dia keluar mani. Habis batal tak pasal? Kalau sengaja tadi batal lah. Kalau ada ganyi-ganyi, bukan tak sengaja. Batal, puasa tu batal. Tapi tidaklah dia kena kafarah puasa 2 bulan berturut-turut itu. Inilah yang dimaksudkan tadi oleh pengarang. Baik. Boleh jelas kan? Sebelum fidyah puasa. Tadi kifarah puasa. Fidyah puasa. Ada nak tanya? Jangan tanyalah. Semua dah faham maksud saya. Bab macam ni memang senang faham. InsyaAllah. Ngantuk pun tak, segar semua. Baik. Fidyah puasa pula. Okay. Apa maksud fidyah tadi? Tebusan atau ganti yang kurang dalam melakukan ibadah tadi. Ada kekurangan, maka dikenakan fidyah. Baik. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, barang siapa meninggalkan puasa yang wajib, sama ada puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kifarah, dengan ada keuzuran belum sempat ia qada, ada uzur dengan ada uzur dan belum sempat ia qada, seperti sakit yang berkekalan hingga mati, tiadalah ia berdosa dan tiada kena fidyah ke atasnya. Okay, boleh jelas . Orang ni kata pengarang tak puasa Ramadan. Kenapa dia tak puasa? Sebab ada keuzuran. Uzur tu bagaimana? Uzur mungkin sama ada telah terlalu tua, tak larat nak puasa, ataupun uzur dengan sebab kata ulama-ulama dalam kitab fiqah, sakit yang tak ada harapan nak sembuh. Tengok orang sakit, ni harapan ni tak ada ni, mati tinggal ni. Sakit. Macam-macam lah, kanser dan sebagainya, tak ada harapan tadi. Okey, uzur. Belum sempat ia qada. Dia tinggal puasa tapi tak sempat qada. Seperti sakit tadilah yang berkekalan hingga mati, tiadalah ia berdosa dan tiada kena fidyah atasnya. Untung tak? Jangan cerita untunglah, bunyi macam untung. Tapi seksa nak tanggung, sakit, uzur, tak ada harapan nak sembuh, melainkan mati saja. Okey. Baik. Dan jika ia meninggalkannya dengan tiada uzur. Ini masalah. Dia tak puasa, tak ada uzur. Kalau tadi ada uzur. Ada uzur, tak ada masalah. Bukan kata fidyah tadi. Mati tiada, ia berdosa dan tiada kena fidyah tadi. Okay? Tak berdosa pun. Tak kena fidyah. Okay? Baik. Sekarang jika ditinggalkan puasa wajib tanpa uzur, tiba-tiba ia mati. Okay? Dan mati itu sebelum sempat mengkodoknya, hendaklah dikeluarkan fidyahnya oleh warisnya, diambil daripada pusaka
satu cupak makanan seperti beras pada tiap-tiap satu hari. Okay, itu kadar ataupun had yang ditetapkan oleh syarak yang disebutkan oleh pengarang. Okay. Maknanya sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau dilihat di dalam rujukan yang lain, umpama kata fiqh Syafi'i, pengarang sebut ada macam-macam uzur yang membolehkan meninggalkan puasa. Macam-macam uzur. Tinggalnya tadi, dia meninggalkan puasa tanpa uzur. Okay. Baik, kita tengok tu bagaimana yang dikatakan macam-macam uzur itu. Baik, pertama sakit yang menghilangkan kekuatan untuk puasa. Umpamanya sakit perut, sakit kepala yang amat sangat dan lain-lain. Ha, sakit perut ni kalau bulan puasa ramailah orang gastrik contoh lah. Okay. Tetapi memang contoh dia ada penyakit. Dan gastriknya itu bukan bulan puasa je. Luar bulan puasa pun memang sakit. Okay. Ini dikira uzur. Atau kedua, uzur yang membolehkannya meninggalkan puasa berjalan jauh. Sejauh perjalanan yang menyebabkan boleh qasar solat padanya. Okay. Atau dalam erti kata lain, musafir lah. Okay. Musafir. Kata Allah, wa man kana maridan aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhar. Okay, itu dalil dalam surah Al-Baqarah. Yang ketiga, kata pengarang juga fiqh Syafi'i, orang tua yang sangat lemah untuk puasa. Orang tua sangat dah, umur berapa? 90 tahun. Tak payah 90 lah, kadang-kadang 70 pun tak larat dah. Eh, yang 40 pun ada tak larat. Jangan 70. Okay. Sebab apa tak larat? Sebab kuat sangat merokok. Contohlah, contoh. Okay. 70 ke 60 ke atas lah. Atau apa? Tapi ada juga 60 kuat. Kalau kuat tak ada masalah. Ini masalahnya keadaan fizikal dia terlalu lemah. Okay. Sama ada dengan sebab tua atau memang dia lemah untuk puasa. Yang keempat, kata pengarang, lapar atau dahaga yang sudah bersangatan dalam puasa. Okay. Lapar sangat. Sebab apa? Tak sempat sahur. Apa sebab tak sempat sahur? Sebab malam tadi tengok bola. Uhara pula sebabnya. Okay. Tapi nak cerita, tak sempat sahur dah. Sadar-sadar 6.30. Okay. Apa nak sahur ni 6.30? Paksa puasa. Puasa tak puasa? Kena puasa. Tinggalnya tak sahur. Sampai pukul 12, dia terasa lapar yang amat sangat. Sebab malam tadi, masa buka puasa, itulah sekali dia makan. Contohlah. Maghrib makan, itu pun tak banyak. Sepinggan je. Okay. Orang kata macam malah perut je. Semain maghrib, rehat-rehat, semain isyak, semain tarawih, tertidur. Okay. Tetapi sempat sadar tu tengok bola. Okay, mulai. Tapi tengok bola. Lepas tu tertidur balik. Sadar-sadar 6.30. Kan lapar. Belum pukul 12, belum zuhur, lapar. Jangkanya ini kalau tak makan memang mati ni. Ada, pernah jumpa. Kok-kok ada sahabat ni tu. Tak makan memang mati. Okay. Istilahnya darurat lah tu. Ad-darurah tubihul mahzurah. Sehingga kata pengarang fiqh Syafi'i, dia sebut satu dalil. Allah kata wala tulku bi aidikum ilat tahlukah. Surah Al-Baqarah. Bermaksud jangan sengaja kamu mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Tadilah kalau tak makan ni 5 minit lagi memang mati punya lah. Dia sendiri rasa lah. Okay. Maka dia pun berbuka. Tadilah kata pengarang antara sebab yang dibolehkan meninggalkan puasa. Boleh buka tadilah. Itu contoh-contoh. Baik. Balik kepada kitab idaman penuntut, meninggalkan dengan tak ada uzur. Maknanya orang yang kena fidyah ni sedang jemaah, disebutkan ulama antaranya uzur tadi dah sebutlah. Orang yang kena fidyah. Yang kedua, perempuan yang hamil. Yang ketiga, perempuan yang menyusukan anak. Yang keempat, orang yang apa ni kena fidyah lambat qada puasanya. Lambat qada puasanya. Dia ada qada puasa tapi lambat sampai masuk Ramadan berikutnya, kena fidyah. Okey, qada kena juga, fidyah pun kena. Dan yang kelima, yang dikenakan fidyah puasa ni siapa? Orang yang telah mati. Macam mana tu mati? Kena fidyah. Nak kejut balik ke? Susah juga. Nanti kita tengok. Baik. Pengarang sebut macam mana. Okey. Jadi orang yang tadi meninggalkan tak ada uzur. Dia tidak ada uzur yang 5-6 sebab tadi, tak ada. Okey. Tiba-tiba mati sebelum sempat qada, hendaklah dikeluarkan fidyahnya oleh waris. Tadi lah. Orang yang mati tadi, waris dia kena bayar. Siapa? Anak-anak dia. Okay.
waris diambil daripada mana? Pusaka. Maknanya duit siapa? Duit si mati itulah. Duit si mati tu. Sebab dia yang berhutang. Dia yang berhutang dengan Allah. Bapak tu contohlah, kalau bapak, bapak mati tak sempat nak qada. Sedangkan dia sengaja tinggalkan puasa tanpa uzur. Okey. Maka kena ambil daripada pusaka dia tadi satu cupak makanan. Tadi berapa nilai dia? RM1.75 atau kita kata senang RM2. Okey. Ambil daripada duit dia pada tiap-tiap satu hari. Maknanya kalau dia puasa, dia sengaja tak puasa, tak ada sebab, 10 hari 10 kali RM2, RM20. Betul? Ke RM2? RM20 lah, betul? Okay? RM20. Ambil tadi. Bayar fidyah sebab sengaja tinggal puasa. Okay? Atau kata pengarang, dipuasakan untuknya oleh kerabatnya, sekalipun bukan waris, atau orang lain yang diwasiatkan oleh si mati, atau dengan izin waris bila tiada wasiat. Okay, boleh faham tu? Dipuasakan untuknya oleh kerabatnya, sekalipun bukan waris. Okay, dalilnya Nabi sebut di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim sidang jemaah, man mata wa alaihi saum sama anhu waliyuhu. Sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dan di atasnya wajib puasa. Wa alaihi saum, maknanya ada hutang puasa lah. Okay. Sama anhu waliyuhu. Maka walinya kena puasakan untuknya. Yang ayat tadi, dipuasakan untuknya oleh kerabatnya sekalipun bukan waris, atau orang lain yang diwasiatkan oleh si mati, atau dengan izin waris. Anak tadi ganti puasa. Atau orang yang tak ada hubungan kekeluargaan, bukan waris, tapi dengan syarat ada izin, ataupun memang disuruh orang itu sebelum mati untuk dipuasakan dia. Okay? Dan kata pengarang, orang yang wajib atasnya qada puasa, baik tadi fidyah lah tu. Fidyah, boleh jelah tu, fidyah. Kalau tadi kafarah, kemudian fidyah. Ini jenis-jenis orang yang diwajibkan membayar fidyah puasa. Berapa tadi fidyah dia tadi? Kadarnya satu hari satu cupak. RM1.75 itulah yang saya sebut. Diwar-warkan di dalam satu website Majlis Agama Islam sehingga 2012. Sekarang ni 2017, wallahualam. Mungkin RM2 atau mungkin lebih. Okay. Kalau lebih RM3 lah. RM3 tadi satu hari satu cupak. Okay. Baik, perkiraan dia bagaimana? Cara nak bayar fidyah, satu hari satu cupak. Katalah senang kira tadi RM2. RM2. Ha. RM2, dia ada 3 hari tak puasa. Darab dengan 3 hari dan darab dengan contoh kata 3 tahun. Fidyah. Ini maknanya orang ni dia hidup lah, dia tak mati. Dia hidup, tinggalnya tadi mungkin dia perempuan hamil, ataupun mungkin dia orang yang uzur, okay, yang kena fidyah dan juga kena qada. Maka RM2 ataupun RM1.75 darab 3 hari, darab 3 tahun, maka hasilnya RM15.75. Itulah nilai fidyah dia yang dia kena bayar. Bayar kat mana? Bayar kalau lah di negara kita, di pusat pemungutan zakat PPZ ataupun Baitul Mal, di bawah Majlis Agama Islam negeri. Okay. Baik, seterusnya orang yang wajib di atasnya qada puasa jika dilambat-lambatkan dengan tiada uzur hingga masuk bulan Ramadan yang lain. Orang yang wajib qada Ramadan jika dilambat-lambatkan dengan tiada uzur hingga masuk Ramadan berikutnya atau Ramadan yang lain, wajib atasnya fidyah bagi tiap-tiap satu hari satu cupak makanan lain daripada qada ini jika setahun. Dua cupak jika dua tahun, demikianlah seterusnya berulang-ulang cupak dengan berulang-ulang tahun. Tadilah macam yang saya sebutkan perkiraan dia tadi. Okay? Baik, boleh jelas tentang kifarah puasa dan juga fidyah dalam puasa tadi. Ya. Yeah. Orang yang? Okay. Bayar fidyah? Yang matilah bapak dia tadi. Bapak mati. Okey. Anak dia istilah, tapi kalau yang bukan waris dia puasakan untuk. Bukan waris dengan syarat ada izin. Kalau tak ada izin tak sah. Ya. Yeah. Kena ada izin. Nah. Lebih kurang gitu. Atau satu lagi, dia ada puasa, ada puasa pula. Dia ada qada tapi tak sempat qada. Matilah. Okey.
Jangkanya tadi pengarang sebut bayar dengan duit dia, pusaka dia. Duit dia lah, sebab dia yang hutang. Okay? Atau kalau dia tak ada duit, macam mana? Waris tadi, boleh sunat bayar pakai duit dia. Sunat bayar pakai duit dia. Atau kalau dia tak nak bayar, dia rasa RM2 tu mahal, dia kena puasa satu hari ganti bapak dia tadi. Salah satu, atau salah satu. Mahal tak RM2 tu? Nak RM2 ke sehari puasa? Baik RM2 kot. Contoh lah. Kalau kita lah baik RM2. Kalau nak kira fadilat, baik puasa. Tapi fadilat sedekah pun ada juga fadilat tadi. Okay? Tapi maknanya RM2. Waris tadi kena bayar. Kalau harta pusaka tadi tak ada, bapak tak tinggal apa-apa harta pun, teruk benar bapak tadi. Contoh lah. Okay? Ataupun memang tak ada duit lah. Maka sunat waris tadi bayar pakai duit dia kalau nak bayar. Atau kalau tak nak bayar, puasa bagi bapak dia tadi. Okay. Maknanya kenapa dalil tadilah yang Nabi kata siapa yang mati ada hutang puasa, maka wali dia tadi kena bayar. Wali kena bertanggungjawab bayar pada puasa bapak. Tak, kita tak tahu apa bapak tadi. Okey. Ha, kita masa kita duduk jauh dengan dia. Tiba-tiba mati. Macam mana nak buat tadi lah. Baik, dalam hal itu maknanya tengok tahun-tahun yang sebelumnya macam mana. Kalau dia memang puasa, puasa lah, tak pernah tinggal, contoh. Okey dah tu, kita pun sangka baik, puasa dah tu, mati. Okay. Tetapi kalau tahun-tahun yang sebelumnya memang tak puasa, tapi tak puasa tu tengok kena sebab juga tadi pengarang sebut. Sengaja tak puasa ke, sengaja ataupun ada ada sebab yang membolehkan ataupun rukhsah tadi menyebabkan dia tak puasa. Okay. Tadilah sebab yang pengarang sebut. Kalau tadi dia kata meninggalkan dengan tiada uzur, kena tadi. Tetapi kalau dia mati tadi dengan sebab tadi apa? Meninggalkan puasa wajib dengan ada keuzuran, tak ada masalah, dah mati, selesai. Yang pengarang tadi okay, kata berkala yang mati maka tiadalah ia berdosa dan tiada kena fidyah ke atasnya. Tetapi kalau waris tadi nak puasa kan boleh tak? Jangkanya macam hadis sahih tadi kata boleh, tak ada masalah. Ataupun tadi dia bayar tadi, balik kepada tadi. Jadi kebiasaannya seseorang itu dinilai juga berdasarkan sebelumnya. Tengoklah tadi tahun lepas macam mana ayah tu, mampu tak dia puasa? Rasanya okey je, sihat je. Okay. Maknanya tahun ni insya-Allah rasanya kita sangka baik tadi, okey kot. Okay. Tapi kalau kita was-was, ragu-ragu pula, contoh kata timbul ketidakpuasan hati, maka ambil tadi kaedah bayar daripada harta dia tadi ataupun sunat waris tadi bayarkan untuk dia satu hari tadi satu cupak. Kita was-was rasanya ayah ni sebelum mati memang tahun lepas okey, tapi rasa sebelum mati tu ada sakit-sakit sikit. Okey, contohlah mungkin 3-4 hari ataupun 5 hari lah contoh. Okey, kita pun ambil lah tadi kadar 5 hari bayarkan tadi 5 kali RM2 tadi contoh RM10, betul? RM10 bayar. Atau kita bagi sesama adik-beradik. Adik-beradik ada 5, kau ambil seorang satu sehari. Duit aja ambil, puasa tak nak ambil contoh. Wariskan tadi puasa seorang satu. Siapa sini ada kerabat dia apa ni? Wariskan juga puasa ada selain pada harta pusaka. Tu tak berapa ramai tu. Siap silap mungkin tapi ada, tak mustahil ada. Dibagi sama rata adik-beradik. Ataupun adik lelaki lebih sikit puasanya, yang perempuan kurang sikit. Sebablah perempuan ni ada masa-masa dia tak boleh puasa, contoh. Atau tadi balik kepada yang pengarang sebut tadi pertama, dengan sebab tadi dia tak puasa dengan ada keuzuran, tak sempat qada. Okey, mati dia tidaklah ia berdosa dan tiada kena fidyah. Ambil balik kata pengarang dia. Mana balik sidang jemaah, kita kena ada satu keyakinan. Al-yakin la yazulu atau la yuzalu bisyak, yakin. Bapak ni mati apa sebab? Contohlah sengaja apa ni tak puasa ke kata, ataupun ada sebab membolehkan dia tak puasa, atau macam mana. Konsep bina balik atas keyakinan. Buat sebagaimana yakin tadi. Maknanya jangkanya selesai masalah, serahkan
kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima pengampunannya tadi. Okey. Baik, selesai dah dalam bab puasa tadilah, kifarah fidyah puasa. Ada lagi sikit aja fidyah semayang sebelum puasa sunat. Nak berhenti ke nak sambung? Nak berhenti nak sambung? Sambung. Sambung fidyah semayang aja ke nak berhenti? Kalau berhenti tahun depan, bulan depan dah sambung. Ke bulan depan terus masuk puasa sunat je. Macam mana tuan imam? Ini imam kata putus tuan imam. Berhenti. Berhentilah. Imam dah lapar tu. Jangan marah mam. Ni betul-betul ni ganggu kau. Sekadar itulah perbincangan kita sidang jemaah pada malam ini. Tajuk kifarah, fidyah dan juga qada puasa. Okey. Mudah-mudahan dalam masa yang terbatas singkat ini sedikit sebanyak kita jelas apa yang disebutkan pengarang tentang kifarah, qada dan juga fidyah di dalam puasa. InsyaAllah kita sambung bulan hadapan fidyah semayang. Semayang pun kena fidyah ke tidak semayang ni? Semayang. Okay? Ada kata kena, kita dengar orang kata, ada kata tidak dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita sambunglah pada bulan hadapan. Dan mudah-mudahan apa yang disebutkan pengarang pada malam ini dapatlah kita mengambil manfaat daripadanya, amal dan juga sampaikan kepada sahabat dan ahli keluarga yang tidak hadir dalam majlis yang mulia ini. Sekadar itu, aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.